Lakullinukum waliyadi. Masya Allah, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa kembali duduk belajar bersama di program kesayangan kita di Yuk Ngaji. Yuk kita ngaji. Alhamdulillah, dan masih bersama guru kita Ustaz Ridwan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ada Kak Citra dan juga ada adik-adik kita, ada Acep, ada Hasbi dan juga Albi. Masya Allah. Bagaimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Masya Allah, tetap semangat karena kita akan belajar Al-Quran, insya Allah. Baik Ustaz, Alhamdulillah kita sudah membaca surat Al-Kafirun. Masya Allah, dan kita akan belajar dan menyimak apa yang saya sampaikan terkait makna dan latar belakang turunnya surat ini. Silakan Ustaz. Insya Allah, bismillah. Surah Al-Kafirun itu diturunkan di kota Mekah. Di mana? Mekah. Di kota Mekah. Nah, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah, sehingga surah Al-Kafirun termasuk golongan surah apa? Makkiyah. Masya Allah. Nah, surah Al-Kafirun diturunkan setelah surah Al-Ma'un. Diturunkan sebelum surah Al-Ma'un, ya. Nah, surah Al-Kafirun terdiri dari berapa ayat? 6. Masya Allah. Terdiri dari 6 ayat. Nah, Al-Kafirun artinya apa? Orang-orang yang beriman. Orang-orang kafir. Al-Kafirun, ya. Jadi artinya apa Al-Kafirun? Orang-orang kafir, ya. Nah, nama Al-Kafirun dinukilkan dari ayat pertama yang berbunyi Qul ya ayyuhal kafirun. Baik. Nah, dalam kandungan surah Al-Kafirun secara umum, surah Al-Kafirun artinya penegasan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan menyembah Tuhan selain Allah, ya, dan tidak akan mengikuti apa yang diserukan oleh orang-orang kafir. Nah, hal ini menjadi pembeda antara agama Islam dan agama yang dianut oleh orang-orang kafir. Nah, kemudian dikuatkan melalui surah Al-Kafirun ayat ke-6. Nah, yaitu lakum dinukum waliyadin, artinya apa? Nah, bagi kalian agama kalian, bagi ku agamaku, seperti itu. Masya Allah, ini sebenarnya pembeda sebenarnya antara kita orang beriman dan orang kafir. Masya Allah. Nah, mau tahu nggak lebih jauh makna ayat-ayatnya? Mau tahu? Kita harus tahu ya tentunya, dan kita akan bahas bersama Ustaz Ridwan setelah beberapa pesan berikut ini. Insya Allah kita akan segera kembali di Yuk Ngaji. Yuk kita ngaji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kembali kita bersama di program kesayangan kita di Yuk Ngaji. Yuk kita ngaji. Masih bersama dengan adik-adik kita, ada Acep, Hasbi, Albi, dan juga Kak Cita seperti itu. Adik-adik, masih semangat? Semangat! Semangat! Yes! Baik, setelah nanti kita baca bersama, kemudian bisa menerangkan juga makna atau latar belakang turunnya ayat, kita akan membahas makna arti per ayat-ayatnya, ya. Silakan Ustaz. Baik, bismillah. Perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Rasul, wahai orang-orang yang kafir kepada Allah, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah baik saat ini maupun yang akan datang berhala-berhala yang kalian sembah. Wa la antum 'abiduna ma a'bud.
kalian pun tidak menyembah apa yang aku sembah, yaitu Allah semata. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan aku tidak menyembah berhala-berhala yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Nah, kalian pun tidak menyembah apa yang aku sembah, yaitu Allah semata. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian yang telah kalian buat untuk diri kalian sendiri, dan bagiku agamaku yang diturunkan Allah kepadaku. Masya Allah. Ini kalau nggak salah tuh Ustaz, terkait ini Ustaz, awalnya orang kafir coba melobi Rasulullah Ustaz, ya. Iya betul. Gimana kalau kami menyembah Tuhanmu setahun, dan kalau kamu menyembah Tuhan kami setahun. Ya, tegas banget Ustaz ya jawabannya. Ini penegasan dari Allah SWT. Masya Allah. Nggak ada tawaran ya dalam agama kita ya. Tetap itu masih berbeda dengan orang kafir dan orang mukmin. Masya Allah, sangat dalam maknanya ya, masya Allah. Dan tentunya setelah ini, setelah kita baca ayatnya, kemudian juga diterangkan latar belakangnya, arti per artinya, wah kayaknya nggak lengkap nih kalau kita akan latihan ya tentang tajwid apa sih yang terkandung di surat Al-Kahfi ini. Masya Allah, mau tahu? Tetap semangat. Semangat. Yes. Kita akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Insyaallah, di tetap yuk ngaji. Yuk kita ngaji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah, kembali kita bersama di program kesayangan kita di Yuk Ngaji. Yuk kita ngaji. Alhamdulillah. Baik, Ustaz Ridwan, Kak Citra, ya. Kemudian juga Acep, Hasmi, dan Albi. Kita akan coba latihan dan Ustaz menyampaikan terkait hukum tajwid apa sih di balik surat Al-Kahfi ini. Silakan Ustaz. Baik, insyaallah. Bismillah. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari makhraj al-lisan. Ya, tapi dengan wasthul lisan. Apa itu wasthul lisan? Tengah lidah. Umpamakan tangan ini lidah ya. Nah, jadi tengah lidah. Ya, di dalamnya terdapat 3 huruf. Huruf apa aja? Huruf jim, shin, dan huruf ya. Apa? Huruf jim, shin, ya. Walaupun dia satu makhraj, tapi ada pembedanya. Yang pertama huruf jim. Nah, huruf jim, shin, ya, dia makhrajnya tengah lidah bertemu dengan langit-langit. Langit-langit adanya di atas ya, langit-langit. Nah, khusus untuk huruf jim, dia menempel. Coba rasakan. Ja. Lagi, ja. Ja. Nah, menempel tidak? Ja. Ja. Menempel? Menempel ya, tengah lidah bertemu dengan langit-langit. Ja. Ja. Ji. Ji. Ju. Ju. Nah, ketika sukun, bertanda sukun, dia dipantulkan. Baje. Baje. Sekali lagi, baje. Baje. Baik. Ja, ji, ju, baje. Ja. Ji, ju, baje. Baik, sekarang kita panjangkan. Ja, ji, ju, baje. Ja, ji, ju, baje. Baik, huruf jim menempel ya. Tengah lidah bertemu dengan, menempel dengan langit-langit. Nah, yang kedua huruf shin. Huruf shin dia tidak menempel, tapi hampir menempel. Ya, sh, sh, sh. Dan menyebar suaranya. Sh, sh, sh. Sha. 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 Masya Allah. Shi. 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 Shu. 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 Taib. Sekarang bertanda sukun. Bash. 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 Lagi. Bash. Bash. Taib. Ya, kalau huruf shin dia hampir menempel, tapi tidak menempel ya. Jim menempel, shin tidak menempel, hampir. Nah, huruf ya agak bawah lagi. Agak jauh jaraknya ya. 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 Yi. 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 Yu. 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 Bai. 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 Bai.
yi yu bai. Ya yi yu bai. Masya Allah. Nah, kesalahan yang sering terjadi pada huruf jim ya, ketika kita baca ya ada suara seperti becek. Kan cha cha. Nah itu dia makhrajnya agak ke depan dia. Jadi cha cha harusnya ja, tidak boleh cha, chi, chu, bach. Nah, tidak boleh becek. Tapi ja, ji, ju, baje. Seperti itu ya. Baik. Mari kita latihan perkataannya. Baik, perhatikan di sini. Ya, di sini ada huruf jim ya ketika kasroh. Wal jibala. Ayo, 1, 2, 3. Wal jibala. Lagi, wal jibala. Wal jibala. Bagus. Tujaza. 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 Bagus. Balajju. Balajju. Masya Allah. Syajara bainahum. Wabasyarnahu. Wabasyarnahu. Orangnya tebalkan. Wabasyarnahu. Wabasyarnahu. Bo, bo. Nah, huruf ba jangan ditebalkan. Yang wabo, wabosh, bo, bo. Tapi ba. Wabasyarnahu. Ayo. Wabasyarnahu. Baik. Yubashiruhum. Yubashiruhum. Sekali lagi. Yubashiruhum. Yubashiruhum. Baik. Syayatinihim. Syayatinihim. Oh, tebal. Syayatinihim. Syayatinihim. Masya Allah. Yujahiduna. Yujahiduna. Taib. Ayyuhum. Ayyuhum. Taib. Ketika tasydid huruf ya-nya ya, ada tekanan lebih tinggi. Ayyuhum. Ayyuhum. Lagi. Ayyuhum. Ayyuhum. Nah, seperti surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, jadi ketika huruf ya bertasydid ya, kesalahan yang sering terjadi ya, dia dibaca hentakannya berlebihan. I ya kana budu wa i ya kana sta'in, itu dia. Nah, yang kedua dipanjangkan huruf sebelumnya. I ya kana budu wa i ya kana sta'in. Yang betul seperti apa bacanya? Dihentakkan. Number namanya ya. Ayyuhum. Ayyuhum. Baik, seperti itu. Coba siapa namanya? Acep. Acep. Nah, Acep silakan dibaca. Wal jibala. Baik. Tujaza. 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 Balaju. 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 Baik, masya Allah. Syajaru bainahum. Bagus. Wabasyarnahu. 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 Yubashiruhum. Syayatinihim. Yujahiduna. Baik. Ayyuhum. Bagus, masya Allah. Sampingnya. Silakan Hasbi. Hasbi, tafadhol, silakan. Waljibala. Baik. Tujja. Tuje. Pantulkan. Tujaza. Tujaza. Baik. Balaju. 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 Baik. Nah, ini dia. Di huruf jim juga bertasydid. Nah, huruf yang bertasydid ini kan, dia ada dua huruf yang sama. Ya, huruf jimnya ini ada dua. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Harokatnya dhammah. Nah, ketika bertasydid, dia tidak dikol-kolahkan. Jangan balajju, tapi balajju. Sekali lagi. Balajju. Baik, masya Allah. Syajarobai. Jimnya pendek.
syajara bainahum. Baik, sekali lagi. Syajara bainahum. Syajara bainahum. Bagus. Wabasharnahu. Sekali lagi. Wabasharnahu. Wabasharnahu. Baik. Yubashiruhum. Nah, shinnya yubashiruhum. Yubashiruhum. Baik. Saya sya. Syayatinihim. Nah, ada ya sukun sebelumnya to kasrah. Syayatinihim. Syayatinihim. Bagus. Yujahiduna. Baik. Ayyuhum. Baik, masya Allah. Silakan sampingnya. Silakan Albi. Albi, tafadhol. Waljibala. Bagus. Tuzza. 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 Nah, sempurnakan dulu jimnya. Jangan diidghamkan ke huruf za. Tuzza. Tujaza. Tujaza. Baik, sekali lagi. Tujaza. Sekali lagi. Tujaza. Tujaza. Baik, ini dia. Kesalahan yang sering terjadi juga. Huruf jim dibaca zai. Nah, jangan sampai ya. Dilatih lagi, coba. Tujaza. Tujaza. Tuje. 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 Nah, di mana? Tengali dan menempel langit-langit. Tuje. Tuje. Nah, masya Allah. Tujeza. Tujeza. Nah, masya Allah. Seperti itu ya, dilatih lagi nak ya. Balaju. Masya Allah. Syajara bainahum. Bagus. Wabasharna. Nah, sempurnakan shinnya. Wabasharnahu. Wabasharnahu. Ya. Yubashiruhum. 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 Ya. Syayatinihim. Syayatinihim. Baik, dilatih lagi nanti. Yujahiduna. Baik, satu lagi. Ayyuhum. Baik, ayyuhum. Masya Allah. Nah, jangan lupa tadi ya yang dikoreksi huruf jim tidak boleh dibaca zai, jangan tuzaja. Terus huruf jim ketika sukun dipantulkan aje. Huruf shin alirannya sempurna ya. Ya, yubashi, yubashiruhum dialirkan. Ya, hamas rokoan. Dan satu lagi tadi apa tadi? Nah, huruf ya ketika bertasydid ditekan lebih tinggi suaranya. Ayyuhum, seperti itu. Ya, jangan lupa dilatih semuanya ya di rumah. Baik, barakallahu fiik. Masya Allah. Gimana adik? Masih semangat? Semangat. Yes. Baik, insya Allah setelah ini kita akan latihan surat Al-Kahfirun ya. Iya, insya Allah. Surat Al-Kahfirun kita akan baca dan latihan bersama insya Allah. Tetap di Yuk Ngaji. Yuk kita ngaji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah, alhamdulillah kembali kita bersama di Yuk Ngaji. Yuk kita ngaji. Masya Allah, masih bersama dengan Acep, Hasbi, Albi, Kak Cita juga Ustaz Ridwan. Masya Allah. Baik Ustaz, kita akan melatih ya Ustaz ya, baca surat Al-Kahfirun Ustaz. Baik, silakan Ustaz. Ya, pertama-tama kita baca semuanya ya bersama-sama. Nah, selanjutnya nanti satu persatu dengan dikoreksi seperti itu ya. Baik, mulai dari sebelah kiri terlebih dahulu. Silakan, Acep. Kita sama-sama dulu. Baik, apa? Silakan. Ya. Satu, dua, tiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya la a'budu ma
wala ana abidun ma abadtum wala antum abidun ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Silakan ya. Silakan Asyik. A'udzubillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, Acep, perhatikan huruf yang keluar dari hidung hanya dua, huruf mim dan nun. Jangan a'udzu billahi minah ya. Ya. A'u ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan bismillah. Cukup dua harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillah, bukan bis. Ya huruf sin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, dua harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Panjang, dua harokat saja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Nirrahim. Him. Sempurnakan kasroh, jangan hem, bukan hem tapi him. Him. Nah, ya. Jadi kasroh sempurna dengan menurunkan rahang bawah. Bunyinya seperti i, bukan e atau e, ya. Dan pertama. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Perhatikan huruf ain ya, la a'a. Nah, dialirkan sedikit suaranya tengah tenggorokan. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budu. Baik, lamnya kita harokat. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum a'biduna ma a'bud. Baik, perhatikan huruf ba kasroh sempurnakan bi, jangan b juga. A'bud huruf dal ya, dia dhammah tapi ketika waqaf jadi sukun, maka dipantulkan jadi wala antum abiduna ma a'bud. Ayo, wala antum abiduna ma a'bud. Nah, mimnya panjangkan 4 harokat. Wala antum abiduna ma a'bud. Ya. Wala antum abiduna ma a'bud. Baik, nanti dilatih lagi ya. Wala ana abidum ma abadtum. Nih, perhatikan ketika ada huruf mim bertasydid maka gunahnya ditahan, panjangkan ya. Wala ana abidum ma abadtum. Ya. Wala ana abidum. Ana. Wala ana abidum abadtum. Wala antum abiduna ma a'bud.
lakum dinukum waliyadin. Masya Allah. Baik. Untuk siapa? Acep ya, nanti dilatih ketika huruf harokat kasroh sempurnakan, itmamul harokat, itmamkan ya, dengan cara apa? Menurunkan rahang bawah ya, dan bunyinya seperti i, jangan e atau e ya, seperti itu. Dan huruf mim bertasydid gunahnya panjang tadi ya. Terus yang qalqalah pantulkan ya, a'bud. Nah, huruf ain juga latih lagi, a' ya la a'budu ma ta'budun ya. Tetap semangat. Masya Allah, alhamdulillah. Terus semangat ya. Terus semangat. Masya Allah. Baik. Baik Ustaz, kita telah berada di penghujung segmen kita. Alhamdulillah, sudah terasa ya. Silakan, mungkin ada kesimpulan Ustaz, silakan. Kesimpulannya adalah ya, dalam surah Al-Kafirun ini menegaskan bahwa agama Islam itu berbeda dengan orang-orang kafir. Ya. Dan juga tadi dalam sesi tajwid, nah, jangan lupa ya, kita itu belajar Al-Qur'an ya, tidak hanya tahu teori saja. Teori itu hanya berapa persen? Praktek 95%. Walaupun kita pintar dalam hal teori hamus, rohwa, syiddah, mat ini, mat itu ya, tapi jarang membaca Qur'an setiap hari ya, malas-malasan, nah maka tidak akan bisa ya. Sebagaimana yang dikatakan apa? Imam Ibnu Jazari, walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatun ri'in bifaqihi. Tidak ada bedanya orang yang mempelajari ilmu tajwid dan orang yang meninggalkannya. Ya, ini orang yang tidak belajar. Enggak ada bedanya. Yang membedakannya apa? Kecuali dia latih terus dengan mulutnya. Riyadatul lisan. Ya, misalkan adik-adik ini pulang dari mengaji, dijemput sama abinya. Ya. Nah, itu langsung di apa namanya? Dilatih. Tadi la terus ulangi 10 kali, 20 kali sampai bisa. Seperti itu ya. Insyaallah. Jangan lupa minta pertolongan pada Allah agar dimudahkan. Amin. Ya, semoga Allah mudahkan untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Masyaallah. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran. Ya, jazakallahu khair. Kak Citra, kemudian juga Acep, Hasbi, Albi, jazakallahu khair. Terima kasih banyak ya. Baik, dan mari kita tutup segmen kita dengan membaca doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.